Salam Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, silakan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Beautiful Nara. Sampai orang yang tak tahu salah, tak tahu diri, suka merapet, bangun langat dah kosong. Hamza anggap isu keluarga selesai. Poinnya sila Hamza mendedahkan melalui live berbau ini bahwa rumah banglo yang terletak di Hulu Langat, Selangor telah pun dikosongkan oleh ahli keluarganya yang sebelumnya menetap di situ. Susulan itu, sila beranggapan isu yang berlaku antara dirinya serta keluarga telah pun selesai. Dalam pada masa yang sama, penyanyi lagu Patah Seribu itu enggan melayan karena adiknya, Syafiq Hamza, karena ia hanya akan mengeruhkan keadaan saja. Bahkan turut menjelaskan bahwa Syafiq seorang yang tidak akan mengaku bersalah dan akan semakin menjadi-jadi jika dilayan. Kadar info melalui keluarga, sila Hamzah mendapat perhatian netizen apabila adik bongsunya, sila Hamzah mendakwa dihalau dari rumah banglo yang diduduki susulan, sila bakal menjual rumah berkenaan. Terima kasih karena sudi menonton video saya dan jangan lupa mengikuti siaran menarik artis seterusnya. Salam Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, silakan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Beautiful Nara. Sampai orang yang tak tahu salah, tak tahu diri itu suka merapet, bangun langat dah kosong. Hamza anggap isu keluarga selesai. Penyanyi sila Hamza mendedahkan melalui live berbau ini bahwa rumah banglo yang terletak di Hulu Langat, Selangor telah pun dikosongkan oleh ahli keluarganya yang sebelum ini menetap di situ. Susulan itu, sila beranggapan isu yang berlaku antara dirinya serta keluarga telah pun selesai. Pada masa yang sama, penyanyi lagu Patah Seribu itu enggan melayan karena adiknya, Syafiq Hamza, karena ia hanya akan mengeruhkan keadaan saja. Bahkan turut menjelaskan bahwa Syafiq seorang yang tidak akan mengaku bersalah dan akan semakin menjadi-jadi jika dilayan. Sekadar info melalui keluarga, sila Hamzah mendapat perhatian netizen apabila adik bongsunya, sila Hamzah mendakwa dihalau dari rumah banglo yang diduduki susulan, sila bakal menjual rumah berkenaan. Terima kasih karena sudi menonton video saya dan jangan lupa mengikuti siaran menarik artis seterusnya. Salam Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, silakan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Beautiful Nara. Sampai orang yang tak tahu salah, tak tahu diri itu suka merapet, bangun langat dah kosong. Sila Hamza anggap isu keluarga selesai. Penyanyi sila Hamza mendedahkan melalui live berbaru ini bahwa rumah banglo yang terletak di Hulu Langat, Selangor telah pun dikosongkan oleh ahli keluarganya yang sebelum ini menetap di situ. Usulan itu, sila beranggapan isu yang berlaku antara dirinya serta keluarga telah pun selesai. Dalam pada masa yang sama, penyanyi lagu Patah Seribu itu enggan melayan
karena adiknya Safiq Hamzah anak Yahya kan mengeruhkan keadaan saja, bahkan turut menjelaskan bahwa Safiq seorang yang tidak akan mengaku bersalah dan akan semakin menjadi-jadi jika dilayani. Sekedar info menurut keluarga, Sila Amzah mula mendapat perhatian netizen apabila adik bongsunya Sila Amzah mendakwa dihalau dari rumah banglo yang diduduki susulan Sila bakal menjual rumah berkenaan. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Dan jangan lupa mengikuti siaran menarik artis seterusnya. Salam Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, silakan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Beautiful Nara. Sapi kurang yang tak tahu salah, tak tahu diri itu suka meratek. Banglo langat dah kosong, Sila Amzah anggap isu keluarga selesai. Penyanyi Sila Amzah mendedahkan melalui live baru-baru ini bahwa rumah banglo yang terletak di Hulu Langat, Selangor telah pun dikosongkan oleh ahli keluarganya yang sebelum ini menetap di situ. Usulan itu Sila beranggapan isu yang berlaku antara dirinya serta keluarga telah pun selesai. Dan pada masa yang sama, penyanyi lagu Patah Seribu itu enggan melayan karena adiknya Safiq Hamzah karena ia hanya akan mengeruhkan keadaan saja, bahkan turut menjelaskan bahwa Safiq seorang yang tidak akan mengaku bersalah dan akan semakin menjadi-jadi jika dilayan. Sekadar info menurut keluarga, Sila Amzah mula mendapat perhatian netizen apabila adik bongsunya Sila Amzah mendakwa dihalau dari rumah banglo yang diduduki susulan Sila bakal menjual rumah berkenaan. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Dan jangan lupa mengikuti siaran menarik artis seterusnya. Salam Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, silakan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Beautiful Nara. Sapi kurang yang tak tahu salah, tak tahu diri itu suka meratek. Banglo langat dah kosong, Sila Amzah anggap isu keluarga selesai. Penyanyi Sila Amzah mendedahkan melalui live baru-baru ini bahwa rumah banglo yang terletak di Hulu Langat, Selangor telah pun dikosongkan oleh ahli keluarganya yang sebelum ini menetap di situ. Usulan itu Sila beranggapan isu yang berlaku antara dirinya serta keluarga telah pun selesai. Dan pada masa yang sama, penyanyi lagu Patah Seribu itu enggan melayan karena adiknya Safiq Hamzah karena ia hanya akan mengeruhkan keadaan saja, bahkan turut menjelaskan bahwa Safiq seorang yang tidak akan mengaku bersalah dan akan semakin menjadi-jadi jika dilayani. Sekadar info menurut keluarga, Sila Amzah mula mendapat perhatian netizen apabila adik bongsunya Sila Amzah mendakwa dihalau dari rumah banglo yang diduduki susulan Sila bakal menjual rumah berkenaan. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Jangan lupa mengikuti siaran menarik artis seterusnya.